Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajjah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perbuatannya. Perkataan zur di sini disebutkan dalam riwayat yang lain adalah al-khana wal kadhib, yaitu khianat dan berdusta, berbohong. Begitu pula dengan perbuatannya, yaitu perlakuan, perbuatan curang. Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkebutuhan kepada makanan yang dia tinggalkan, yaitu kepada rasa lapar yang dia tahan, ataupun kepada dahaga, rasa haus pun yang ia tahan. Allah tidak berkebutuhan kepada hal demikian. Disebutkan para ulama seperti Ibnu al-Munir rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, "Hadha kinayatun fi adamil qabul." Bahwa maksud dari hadis ini menunjukkan kiasan tidak diterimanya puasa seseorang yang apabila dia tetap mempertahankan perkataan dustanya. Dia berpuasa tapi tetap berbohong, dia berpuasa tetap berlaku curang dalam berdagang, dalam berbuat, memberikan laporan dan sebagainya. Banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan selama berpuasa. Maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala atau puasanya. Ya, di dalam perkataan yang lain dari ulama salaf yang bernama Ibnu al-Arabi rahimahullah taala, beliau pun mengatakan, "Wa muqtada hadzal hadits anna man fa'ala ma dzukira la yuthabu 'ala siyamih." Sebagai konsekuensi dari hadis ini, bahwa siapapun yang melakukan yang disebutkan tadi, yaitu berdusta, berbohong, berlaku curang, berkhianat, maka tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas puasanya. Sehingga jemaah yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, mari tinggalkan perkataan-perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepadanya berupa kecurangan dan pengkhianatan, lebih-lebih ketika kita berpuasa. Semoga ini menjadi latihan bagi kita untuk sehari-hari. Dengan Ramadan kita berlatih untuk berlaku jujur, menunaikan amanah. Semoga di bulan-bulan yang lainnya kita pun terbiasa menjadi orang yang jujur, pandai menjalankan amanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di atasnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.